refresh sekali. So untuk scanner kat sini, pair meja pair dan juga DJ, dapat lihat pelemahan pada USD yang ketara, terutama pada petang tadi lah. Petang dari USD mula start melemah sampai sekarang, mungkin sebab perangan antaranya Euro USD dah kata dia turun banyak, dia turun banyak pada awal pagi, tapi pada ujung pada apa selepas ni, selepas masuk waktu US tadi, kita dapat lihatlah USD turun lemah. Ada, kalau tengokkan ni satu candle breakout yang solid, okey, solid breakout. Saya galakkan untuk tuan-tuan pasang buy limit lah di kawasan yang berlaku breakout tu, insyaAllah dia boleh tahu barang jauh sebab ini satu solid breakout baru bosan siap dan masih belum retest bagi saya. Maksudnya kita ada GU dia naik sebatang lah, macam naik tangga ya, dengan kenaikan 0.45%. dan seterusnya UJ sideway, tapi kalau tuan-tuan tengok carta UJ memang JPY sangat sangat lemah. Untuk USHF pula dia turun ni, kita confirm nak bawa USD lemah, orang beli pair USHF. UCAT pun nampak lemah, ni retest semula. USD pun sebatang pergi ke arah yang ke arah utara, sama juga dengan Kiwi USD 0.31% untuk AUD/USD, NZD/USD 0.51% juga. NZD lagi kuat pada UD. Untuk GJ pula dia memang naik kokoh lah, 1.18% banding dengan dengan UJ 1.36%. Oi, kuat ni 1.36. Nasihat banyak tu. Nasihat. Jadi untuk berita pula, pada semalam hari Senin ada Bank Jepun cuti. 12:30 pagi ada US Federal Chair Pak Lom Powell kita berucap, dan yang lain semua media impact news. Pada hari ni lah, hari ni sebelah malam nanti ada chef punya currency, dia punya barang bank dia akan berucap lah. Pada esok hari ada big impact news untuk GBP, berhati-hati kepada GBP traders. Dan pada pukul 8 malam ada USD Federal Chair Powell akan palung kita akan berucap lah. Ini tak ada data, hanya ucapan. Kita tunggu apa polisi ni pun keluar. Dan pada hari Khamis 4:30 petang ada chef Big Impact News, dan juga Euro terutama German, okay, dia senyuman. 5:30 petang chef ada press conference lagi, mungkin ada naikkan interest rate ke apa benda. Dan seterusnya sampai ke hari Jumaat tidak ada Big Impact News. Jadi cantiklah untuk untuk trader-trader scalper, terutamanya untuk santai-santai, tak perlu tunggu Big Impact News. So dalam selepas pukul 5:30 petang hari Khamis, insyaAllah dah tak ada Big Impact News, boleh santai-santai trade, tak perlu nak stay-stay sangat lah sebab press scalping. Jadi untuk news mungkin petang tadi ada berita lah, saya ingat gerak ni macam ni, tak ada pula. 12 jam lepas memang tak ada lah, tahun ni memang tak ada ni, tapi dia gerak ni macam ni SD, saya tak tahu apa. Ada apa-apa berita terkempak lagi banyak, mungkin lah tak tahu lah, dia pun ni kan nak pusing duit, dia suruh nak MC tu. Okay, seterusnya saya akan pass ke C5 untuk tengok currency mana yang menang wrestling pada malam ni. Okay, terima kasih CFS untuk Forex Factory. So, tuan-tuan kena berhati-hati dengan FDM kita tadi, USD. Dia ada, mungkin ada berita terkempak. Okay, so saya akan share screen dulu. Takut saya bercakap seorang-seorang. Kita share screen. Okay, tuan-tuan. So, kita akan tengok currency strength yang selalu kita buat. Okay, contoh yang mana ada di depan laptop atau depan komputer, boleh buka finviz.com/forex.ashx. Untuk forex, kalau tuan-tuan trade crypto, tuan-tuan boleh klik dekat crypto ni lah. Alright? Okay, so hari ni tuan-tuan, kita akan tengok dulu bawah. Kita mula pada bawah. Baik, tuan-tuan lihat sekarang ni, kalau kita tengok kekuatan paling kuat adalah New Zealand Geng Kiwi ni 0.86%. Tuan-tuan 0.86% paling kuat NZD. Kalau NZD paling kuat, Australia mesti tak jauh pada tu lah. Australia duduk nombor 3 0.55%. Dan GBP duduk tangga kedua. Paling lemah sekarang GBY sebab dia kata. Negatif 1.07% diikuti oleh CAD. USD pun lemah juga. Okay. CHF Euro maknanya dia tengah-tengah.
So NZD, GBP, AUD eh. Dia terapai pair yang kuat. Okay, Euro USD. Kalau kita lihat Euro USD. Euro USD kalau kita tengok dekat sini, di kedudukan lemah dan tengah-tengah. So dia punya keadaan dia nampak consolidate lah. Kalau kita tengok pada strength dan currency strength, kita boleh lihat ni, ini keadaan dia agak di mana dalam keadaan consolidate. Mungkin dia akan naik balik sekejap untuk test 1.11 macam tu, sebab dia mengikut masih memakai respect trend line dia lah. Okay. Tapi keadaan ni masih consolidate dengan kembaran salam untuk dia turun tu ada eh. Ada juga. Ada. Okay. Ada juga eh. Tapi kena tunggu. Kena. Macam mana pun sekarang keadaan ni consolidate. Memang tak apa nak cantik. Saya tengok Bitcoin juga dah terbang tu. Ish. Bitcoin sebenarnya. Kita tengok lah. Kita tengok bawah ni. Tinggi tu lah. Oh. Oh, nampak dia nak terbang tu, nampak tu. Dahsyat. Dahsyat dia boleh naik ni sebenarnya lah, sampai level 4-4 lah. Mungkin kita akan tengok Bitcoin lah. Betul. Dia naik lagi kita lah. Jadi jauh ni. Okay. Nampak. Okay, GDP dah tanya kekuatan kalau kita lihat dekat bawah ni kan. Dia di nombor 2 strength yang terkuat ni. Berbanding USD. USD ada di kalangan nombor agak lemah lah, nombor 3 lemah kan. So kita tengok dekat sini GBP agak strong positif 0.65%, lebih pada 0.5. So kalau dia boleh close dengan body yang besar macam tu, kebarang kali untuk dia nak test 1.34 0.0 adalah sangat tinggi. Adalah sangat tinggi. Okay. Kalau dia close dengan body, insyaAllah, dan dia boleh naik lagi ke 1.34, sebab itu kawasan support become resistant yang sangat-sangat solid. Okay. Ataupun area supply demand yang sangat-sangat solid. Okay, UJ, USD, JPY eh, tuan-tuan. Kita boleh lihat JPY lemah sangat tau sekarang ni. So, USD ambil peluang untuk melonjak naik. Okay, melonjak naik. Tetapi berhati-hati juga. Sebab USD mungkin ada berita tergempar eh, yang saya kata lah Joshua MC ke apa kan. Dia nak pusing ke apa no. So, tuan-tuan kena hati-hati sebab candle capit tu dah terbentuk sekali. Kemungkinan untuk dia sampai ke tahap limit tu sudah ada lah. Kalau dia nak turun balik pun ada, mungkin ada, okay? Mungkin ada. Alright. Untuk minyak pula. Minyak pula kita lihat eh. USD lagi kuat pada minyak tuan-tuan. Lagi kuat pada minyak. Tetapi kekuatan dia pun masih berada di area, kalau tuan-tuan nampak lihat dekat situ. Orang panggil key level area, iaitu dua area candle carpet yang sangat kuat. Kebarangkali kalau nak break ke atas pun susah, nak break ke bawah pun susah. So kita kena lihat juga macam mana untuk minyak. Tetapi untuk naik ke atas tu lebih kata apa? Lebih kuat eh, tuan-tuan, berbanding dengan turun. Kalau dia turun sekali pun dia boleh pergi ke level 95 sahaja. 95 sahaja eh, sebab apa? Situ area trendline yang terbentuk dan masih valid, okey. Untuk UK dia positif 0.08, bermaksud keadaan dia memang tak strong langsung. Dia akan buat satu candle kecil-kecil, ada salah satu yang boleh break, dia akan ikut yang mana arah yang dia break. Okay, Yushef pun super juga. Dia akan buat candle kecil-kecil. Lepas tu dia akan tengok dia break mana candle. Yang candle winner dia boleh break mana, dia akan ikut arah itu. AUD, USD, positif 0.58%. Lebih daripada 0.5, bermaksud kekuatan dia ada eh. Dan kekuatan dia tu tuan-tuan, kita dapat lihat dia berada di puncak eh. Di puncak area level 100. Kalau kita tarik fibur level 100 atau level resistance yang kita nampak dekat situ. So pukulan 7.442 tu level tu. Level tu level kuat ni. Kalau dia boleh close dengan body lebih daripada level 0.7442, maka dia nak pergi ke level yang lebih tinggi adalah sangat-sangat-sangat logik. Sangat boleh. Sangat boleh dan sangat boleh. Okay. Kita pernah pastikan dia close dengan body. Dia mana dia close dengan body. Body dia melebihi dia dari resisten yang berada di atas. Okay. Dan juga terbentuk pula candle carpet macam tu. Maka lonjakan tu naik ke atas tu ada. Masih ada. Untuk gold ya tuan-tuan, gold di mana fungsi kita 0.83%, okay, mana USD lagi kuat pada emas eh. Tapi kalau tuan-tuan tarik trend line, candle yang terbentuk sekarang ni, oh, ni belum lagi close ya tuan-tuan, tapi berada di tengah-tengah trend line, itu kamu menentukan. Kalau dia close di bawah trend line, kemarin salah untuk dia turun ke level 1.850 adalah sangat tinggi. Kalau dia tak boleh break trend line tu, maka dia akan naik lah macam biasa lah, supi trend line. NZD USD, mengandalkan NZD pair yang paling kuat ni tuan-tuan. Nampak sekarang, nampak. Seperti saya kata juga keadaan dia sama. Tuan-tuan melihat sama dengan AUD, dia dah dapat benda yang sama. Okay. So, bila kata dia punya candle boleh close lebih daripada level apa ni, 0.6944, okay.
Close dengan body. Dan kena kapit terbentuk. Maka kebarangkali yang dia nak naik tu ada. Tinggi ya, kan? Tinggi. Euro GDP negatif 0.42%. Okay. Kita nampak di sini GDP. Dia punya betul-betul dah hentak. Tapi berada sekarang pada level support yang sangat-sangat kuat. Dan tuan-tuan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat kuat. Terlampau-lampau-lampau kat orang. Betul juga. Terlampau banyak kuat. Ada tiga support yang betul-betul power. Untuk dia nak pecah ke bawah pun agak susah. Mungkin dia akan bound naik atas balik dulu kot. Okay. GDP JPY. Positif 1.74%. GBP ni kedudukan currency strength nombor 2 terkuat, JPY paling lemah, nampak dia naik sebatang tu. Ha, keadaan dia macam tu, dia naik sebatang. Kalau ni kalau saya silap saya kena tarik FIBO ni, dia dah sampai level 168% ni. 168%. Okay. Alright. So Bitcoin dia tengah nak naik. Okay, ni saya pass kat JPY dan kena buat Bitcoin. So saya rasa setakat tu saja JPY untuk saya pada kali ni. Allah baik, terima kasih JPY atas perkongsian. Sama-sama. Jadi kita akan lihat indeks dolar malam ni. Okay, indeks dolar. Macam mana pergerakan indeks dolar. Sama ada dia nak naik lagi ataupun dia nak turun lagi. So untuk intraday kita jangkakan pada indeks dolar. Memang kita nampak kat sini ada satu swap zone. Okay, swap zone pernah jadi resistant, cucuk kedua, cucuk ketiga dan ini resistant yang seterusnya. Bagi saya dia masih boleh naik sebab resistant kita ni masih lagi solid, dia belum lagi touch. Untuk price biasanya dia akan cuba main support resistant lah. Ni support, ini resistant. So resistant ni masih belum test, anytime saja dia boleh naik. Dan untuk level-level naik sekarang ni kita tunggu di H1, sekiranya ada candle bullish ada kemungkinan tu naik, tapi bagi saya mungkin juga kena kapit dulu untuk cari area domain area engulfing sebelum ni lah. So di sini ada satu kawasan support, minor support. So bagi saya di area-area mana support ni price akan mula bounce balik. So kalau kita nak sell dolar sekarang ni masa dah kata on suntuk lah. Dia akan sampai kat sini balik insyaAllah. Untuk next step saya jangkakan dolar akan kembali strong sekiranya sampai ke area 98. Sebab kalau tuan-tuan tengok pergerakan ini sebenarnya kalau tuan-tuan zoom lebih jauh tuan-tuan akan nampak lah kenapa saya kata dia jadi akan naik. Okay, saya akan zoom ke time frame lebih besar dulu, kita akan tengok. So di weekly sebenarnya weekly masih lagi bullish, tuan-tuan tengok kan. Weekly dia masih bullish disebabkan dia buat double bottom di bawah ni, dan juga ini double bottom mini lah, huruf W confirm naik. Okay, confirm naik. Dan resistance kita di atas ni 103 masih belum test. Okay, walaupun engulfing kita nampak, tapi engulfing di pertengahan biasanya dia kurang menjadi. Kita kena pastikan minggu ni jadi candle warna merah, insyaAllah dia akan turun. Tapi sekarang ni dia buat candle bullish, candle kapit, insyaAllah dia akan. So time frame daily untuk indeks dolar kita dapat lihat ini bagi saya pattern continuation. Macam mana kita kata pattern continuation? Ini adalah pattern bagi saya, kita tuan-tuan boleh tengok lah secara Google sendiri apa itu bullish flag. Ini pattern bullish flag. Bagi saya ini adalah peluang baik untuk dolar naik semula lah di area yang kita kenalkan sebelum tadi. Kita kecil H1. Sebab ini memang boleh turun, memang tak ada masalah, memang pergerakan bullish flag selagi tak breakout itu kita kata dia masih dalam consolidate. So dia memang bagi saya price masih lagi consolidate, mungkin dia buat wave ataupun correction yang ketiga sebelum yang keempat biasanya dia akan breakout di H4 lah. Okay, bullish flag. So di time frame H1 kita nampak dia momentum dah start naik, tapi dia tak mampu buat dia test dan sebab tu saya katakan dia pastikan dia retest balik di 98.115. Kat sini pastikan tuan-tuan letak buy limit di untuk USD pair di depan, buy limit USD pair di belakang, tuan-tuan letak sell limit. InsyaAllah dolar kita akan at least dia akan cuba untuk test kawasan resistance pula. Okay. Ini kalau tuan-tuan merupakan trader gold, ini sangat bantulah kalau tuan-tuan baca indeks dolar. So kita ke tengok gold macam mana. Okay, gold segangkakan dia akan naik berlaku breakout, tapi tidak berlaku breakout. So apabila tak berlaku breakout, kita kena kaji kenapa. Okay.
So dekat sini kita dapat tanda. Ini kawasan resistance dia. Dan untuk gerakan gold tak, tak mampu touch resistance lagi dan dia turun-turun. Dan ini mungkin dia nak sama buat penurunan lagi. So next area target adalah di kawasan support lah, sebab tak mampu reject di kawasan atas. Dan dia turun. Bagi saya memang dia boleh test ke 1850 balik untuk cari buyer-buyer di bawah ni. So untuk gold sebenarnya dia memang set up untuk cari buyer di bawah-bawah ni. Tuan-tuan standby saja balik mid. InsyaAllah dalam 100-200 pip repeat. Jadi dia akan naik balik ke area sini. Kalau dia mampu ada ada lonjakan lagi kuat, baru dia akan terbang. Kalau tak, dia akan turun lagi lah. So tuan-tuan sampai ke sini, TP dalam 100 pip dah okey bagi saya. Ini intraday punya setup lah. Di tengah masa adakah kita dapat head and shoulder lagi? Ya, head and shoulder. So head and shoulder berhati-hati. Head and shoulder besar juga ni. Head, shoulder left, shoulder right. So head and shoulder macam kita selalu sentuh, dia merupakan pattern penurunan. Apa yang kita perlu buat adalah kita tandakan shadow, temu shadow yang terbanyak. Okay, kalau tuan-tuan buka line chart lagi clear lah. Okay, line chart tuan-tuan panjangkan saja. Adakah ini breakout? So kalau ini breakout, tuan-tuan standby dia berlaku retracement semula. Mungkin dia akan berlaku sell yang lebih strong kat situ. So di time frame match 4 kita dapat petunjuk bahawa mungkin gold akan patah balik. Dan kat sini adalah line yang crucial, yang penting untuk gold trader. Sebab sekiranya tuan-tuan dapat lihat satu candle bullish, tuan-tuan boleh terus buy. Confirm bus candle bullish kita ni akan keluar pada pukul 11 hingga pukul 12. Mungkin ada 1-2 candle lagi akan keluar, sebab ini adalah kawasan support. Kalau dia keluar candle bullish, dia menunjukkan satu rejection di kawasan support. Dan biasanya dia akan sama buat kenaikan. Dan kita target, sebab ini pattern handle shoulder, kita tak boleh target kawasan resistance. Jadi kita akan target kawasan head sebelum ni lah. So area sini insyaAllah dia akan mantul semula sebelum buat penurunan yang mega-mega ni turun. Kalau dia handle shoulder yang betul-betul tak sekolah. Okay, kat sini baru dia buat penurunan. Kalau betul-betul dia turun tadi selepas sini lah. Kalau tuan-tuan nak TP, sekiranya tuan-tuan sell kat atas ni kan, TP kat sini. Tapi kalau dia mampu turun, ini tuan-tuan standby sajalah, sell limit. Ataupun ada modal lebih besar, tuan-tuan stand tanpa ragu-ragu lah. Okay, at least dia akan cari kawasan support bawah ni mungkin 17.84. Agak jauh lah untuk lebih tu. Okay, mungkin sejam dua ni merupakan satu masa yang penting untuk gold trader. Sekarang dia berlaku solid breakout, dia akan jadi yang pattern kenaikan ni dah tak valid. Maksudnya dia akan sama turun ke bawah lah. At least dia retrace balik trend line ni, kita akan cuba untuk sell semula. Okay, gold trader insyaAllah malam ni tuan-tuan boleh cari setup yang sedap untuk tahan lama sikit. Okay, baik, sebab saya dah selesai buat untuk dulu dan juga gold. Saya akan pass. Okay, terima kasih banyak sih buat untuk ini dulu dan juga. Okay, untuk part saya. Okay, tuan-tuan masih ingat kan tuan-tuan? Masih ingat kan kakau. Okay, so kita ada bagi beberapa signal pada minggu lepas hari Khamis. Ya, kita akan review balik signal yang berkaitan dengan AUD. Saya buat AUD ya semua kalau tuan-tuan pasal. Okay, untuk AUD, Alhamdulillah tuan-tuan dah kena pun tuan-tuan punya BE sebenarnya. Kita turun balik. Itu dah sekarang menghampiri tuan-tuan punya BE yang kedua. Dan insyaAllah dia akan naik lagi lah. InsyaAllah. So, tahniah kepada yang ikut. Okay, tahniah kepada yang ikut. Dan untuk AUD JPY sama juga, Alhamdulillah tuan-tuan, kita bagi Alhamdulillah dia terus straight dan kena TP. Alhamdulillah kepada yang ikut. Dan juga AUD USD kita ada bagi sell limit, hampir tak kena lagi, hampir dia terbang. So tak apa, so tak ada entry untuk AUD USD. Okay, so tuan-tuan kita akan ini yang lepas. Okay, tanya. Dua profit, satu tak kena. Okay. So hari ni saya akan buat benda yang sama yang saya buat pada minggu lepas. Saya akan pilih pair yang paling strong. So kita lihat hari ni pair paling strong adalah NZD kalau tuan-tuan perasan.
orang tak nak apa-apa kan. Okay. So pair AZD. Jadi saya akan buat pair yang berkaitan dengan AZD saja hari ni. Alright. Sini tak ada AZD, USD lagi saya take je eh. AZD, USD. Ada dah, saya ada buat dah itu. Last balik. Alright. So NZD USD. Okay, kita akan buat NZD USD dulu. Okay. So, nampak tuan-tuan eh? NZD USD. Okay. So tuan-tuan, ini level 100%. Okay, dan juga level ini crucial eh. Dia sudah break pun sebenarnya. Dia sudah break level 100%. Yang berada di sini. Okay, bila keadaan menjadi macam tu, kita nampak je dia break level 100%, maka kita boleh buat assumption eh bahawa saya tarik sini sikit tu kan. Saya nak besarkan sikit ni. Bahawa dia akan terus naik sampai 1.618. Itu dia punya TP dia. Sebab dia dah lebih level 100% dengan body dia pun sekalipun. Jadi tuan-tuan eh, orang kata apa, selalunya adat lah. Kalau dia dah lebih level 100 tuan-tuan, saya selalu instant buy sahaja. TP terus ke sini, nanti saya akan bagi DE tuan-tuan yang mana tuan-tuan perlu letak. So, soalan dia nipis sungguh. Nipis sungguh tuan-tuan. Tak bawah 100 je. Tak bawah 100 je saya tengok. Awak kena beri besar ni. Nipis sungguh soalan dia tuan-tuan, nipis sungguh. Okay, so kita akan lihat okay, level yang dia boleh pergi. Dengan cara kita kecilkan dulu. Saya nak tengok sejauh mana dia punya level. Okay, sekarang dia berada di area sini. So area sini insyaAllah area yang akan dia sampai, iaitu di level ini, boleh jadikan sebagai VE tuan-tuan. Dan juga di level ini ya tuan-tuan, nampak ni ada level kena kapit ni. Kalau kita zoom in, kita boleh lihat ini juga area yang dia boleh sampai. Dan area sini adalah area resisten yang sangat-sangat kuat. Okey. Sekejap ya tuan-tuan, saya nak tunjuk. Okey. Dia banyak cara tuan-tuan nak tahu okay, arah mana yang paling betul-betul dia boleh sampai sebenarnya. Cara dia ini agak nampak sabut lah. Cuma saya nak tunjukkan tentang 50%. 50% di area sini dia sudah sampai. Okay, bermaksud area yang betul-betul dia dah sampai. Kalau di segi kita tengok ini memang dia sudah sampai. Dia sudah bermain di sini pun kan. Dan sudah lebih. Okay. Faham ini sekedar nak check. Nak double confirm. Okay, so insyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Okay, tak apalah. Dia dah buat rejection pun tak apa. Tuan-tuan stay strong. Okay, buat relax ya. Letak je TP RBE bawah ni tak apa. So TP kita di area 1.618%. So BE tuan-tuan dekat area sini lah. 0.69820, 0.70 macam tu. Okay. Ini untuk NZD USD. Kalau dia patah balik, kita stop loss tak macam mana. Okay. So area tu kita base kepada reason yang kenapa kita boleh buy adalah di pertama. Kita lihat lah, ini adalah support. Dan support ini sekarang ni dia belum valid lagi tuan-tuan. Sebab dia belum buat dua lekuk eh. Oh, satu lekuk. Bermaksud dia cuba mencari lagi satu resisten yang berada di atas, iaitu resisten valid sebelum dia patah balik. Sebab apa? Bila dia buat satu resisten yang valid, dia akan menjadi dua lekuk untuk menjadikannya support yang sangat valid. Menyebabkan price akan turun cari balik support tu. Okay. Itu nanti saya ada explain masa dulu lah tuan-tuan. Kalau nak belajar nanti kita akan buat slide lain lah. Okay, so macam tu. So insyaAllah tuan-tuan dari segi apa yang kita faham, kalau Allah izinkan, insyaAllah dia akan naik sampai atas ni. Okay, walaupun sini nampak macam oh, dia nampak serang ni tak faham. Dia relax. Saya bagi lagi satu pair berkaitan dengan NZD juga. Ini saya nampak NZD je. Okay, so NZD NZD apa ni? CAD. Okay, NZD CAD nampak. Oh, sebatang dia. Dia boleh tapar berapa banyak candle ni. No?
Dia bagi lagi, dia bagi lagi, dia bagi dan bagi lagi. Wow. Ini nampak tuan-tuan kalau kata kita nak tarik, kita terus saya tarik lah tuan-tuan. Tarik fibo lah kata di segi first yang dia start break. Maka keadaan dia kalau tuan-tuan nak instant buy, ini terus bagi signal tu. Oh. Ya Allah tuan-tuan. Oh, suka signal pasti kena. Cuba tengok tuan-tuan. Dia akan kita bagi kena kan. Okey, nampak tuan-tuan. Dia akan sampai ke sini. Ini saya nak buat yang sangat tipis eh. Sebab dia ongoing. Di sini high volume area, sangat risiko, sangat berisiko. Jadi apa yang kita nak beritahu adalah ini pun sebenarnya nisbah dia pun tak apa-apa nak comel juga. Tak apa nak comel sebab kita ambil bawah selalu-selalu stop loss sekejap saya tengok. Stop loss di bawah satis sikit lah, lalu kita tengok stop loss di bawah satis. Kena letak bawah satis, tak boleh buat atas satis, tak apa bahaya eh. Sebab dia kadang-kadang dia akan buat pullback sekejap, tak apalah bawah sikit satis. So sini tak cantik ratio dia tuan-tuan. So kita cari lagi. Kita buka di daily. Adakah dia masih boleh sampai 261.8%? So kita kena buka di daily. Sebab apa? Kalau daily kita nak tarik jadi susah. Ha? Kita nak tengok support apa yang terhampir dengan dia lagi. Okay baik. Bila tuan-tuan macam ni keadaan ni. Tuan-tuan boleh agak apa ni? Ni area ni memang insyaAllah dia akan sampai. Dan sebenarnya dia boleh naik lagi tuan-tuan. Sebab dia ada area yang sangat kuat. Okey, sebenarnya dia masih boleh naik. Okay, kita kecilkan macam ni. Kita buat garisan. Kita tengok. Ha, nampak? Adakah area 20 ni boleh sampai? Boleh ya tuan-tuan. Boleh. Sebab apa? Ini area support become resistant yang sangat kuat. Dan ini adalah area so support yang valid ni. Eh. Ini yang kena kepik kat sini. Dan di area 26 ni, area yang cantik untuk dia naik. Jadi lebih cantik untuk tuan-tuan nak buat ratio eh. Profit ratio. TP dengan stop loss tu. Masuk balik kepada H4 tadi. Tukar balik kepada lilin. Candle eh. Besarkan dia dan tuan-tuan pastikan dekat level 161.8 ni. Tuan-tuan jadikan dia sebagai BE dan tuan-tuan letaklah TP tuan-tuan di sini. InsyaAllah. Itu adalah candle support become resistant yang sangat valid. Area eh. Okay, ini bawahkan sikit pada satu sebab kadang-kadang dia ada buat breakout untuk echo dia agak berbahaya, okey. So saya asal saya bagi dua signal ni rasa okey dah. Boleh sign lah, saya pass kat sahabat saya insyaAllah. Tu terpadu dan kau sekali tu. Saya kata kau okey lah. Okey insyaAllah. Terima kasih Sifu Aster Ponsian. Seterusnya saya akan lihat pair Euro USD. Okay, Euro USD macam saya bagi signal lah tu. Alhamdulillah kalau dia turun tapi dia buat pantulan balik lah dekat kawasan support ni. Dan dia ada kena BE kita. Tak apa. Yang penting profit tu kita lock lah. Tak dapat banyak atau apa, dapat sikit pun. Jadi untuk Euro USD di time frame lebih kecil sebenarnya kita dapat. Sorry, kita go ke time frame lebih besar tu. Kita nak tengok macam mana keadaan ni apa dia jadi. So di weekly sebenarnya kita dah ada satu signal buy. Yang mana ini. Candle merah dan juga biru Morningstar macam ni kita boleh nampak kan. Ini Morningstar dua, insyaAllah pada minggu ni saya nampak ada pelemahan pada USD, jadi kita akan dapat lihat satu lagi candle bullish dan ini satu tarikan sebenarnya, tarikan untuk naik ke atas. Okey, Morningstar dan ini kalau tuan-tuan faham candle tapi belum close lagi 3 hari lagi, kalau mampu close candle bullish insyaAllah next candle dia boleh naik lagi. So di time frame kecil daily apa yang terjadi? So di daily adakah nampak dia nak turun? Ada gaya dia nak turun juga sebab kita dapat kat sini adalah satu candle. Bearish flag tapi jangan terpedaya. Bearish flag ni kadang-kadang ni dia setup tak apa jadi. Sebab saya pernah bagi sini beberapa kali sebelum ni saya kenal lah. Pattern ni sekarang buat penayang. buat penayang bang. Ha, jadi kalau tuan dapat candle doji macam ni, next candle tuan-tuan boleh buy. Tuan-tuan masuk trader, stop loss tuan-tuan di bawah shadow. TP mungkin tuan-tuan nampak candle carpet ni kan. So candle carpet ni bagi saya ada satu orang kata bang-bang punya area untuk dia target price tu sampai di situ. Dan kebetulan pula, bukan kebetulan, memang depa main kat situ. Tuan-tuan dapat lihat kat sini eh. Apa yang berlaku, ini pernah jadi support, dua kali support. Ini breakout. Ini drop, base drop.
Okay, ini memang panjang lah. Tuan-tuan dapat tengok, dapat lihat kat sini. Ini memang banyak poin-poin menarik dia bersentuh. Jadi insyaAllah next target dia akan sampai sini. Baru kita akan tengok sama ada dia berlaku, buat berlaku breakout ke atas untuk test resistance di sini. Ataupun kat sini dia buat candle engulfing ataupun evening star menunjukkan satu rejection di kawasan key level 1.13 untuk dia turun. Okay, kalau tuan-tuan swing trader, tuan-tuan boleh letak buy pada sekiranya pada esok pagi pukul 6, insyaAllah pukul 6 pagi tu candle bullish macam ni tak bergerak, tuan-tuan boleh letak buy dengan stop loss di bawah ni lah, 0.095 TP tuan-tuan di area sini. Dan untuk ini saya sediakan satu long position lah kalau candle bullish terbentuk pada esok lah. Kalau pukul 6 nanti ada candle bullish, baru kita akan entry untuk ratio ni 3.62 ni sebuah 3.26 ni sebuah 1. Stop loss kita 80 pip, TP kita 262 pip. Okey. Untuk Euro USD dapat saya macam tu. Di time frame lebih kecil, ini rejection yang kita dapat lihat. Dia reject trend line. Okey, kita nampak dia reject trend line kita. Dan ini rejection ni masih strong lah bagi saya. Dan minimum dia boleh sampai ke resistance di H4. Nampak kena kapit ni, tuan-tuan tarik jauh-jauh sikit. Okey, kena kapit ni sebenarnya dah tak valid sebab dia sudah test. Jadi next target adalah dia akan cari next kena kapit yang terdekat lah. Ini resistance. So ini resistance di time frame H4, memang ada boleh test. Macam di daily kita target lebih jauh. Ya, tuan-tuan nampak ini last candle buy sebelum berlaku penurunan. Ini mampu test. Ini pun candle kena kapit sebelum turun. Kat sini pun dia mampu test. Banyak TP kita boleh ambil sebenarnya. Kalau tuan-tuan buat kat 0.03, TP sekitar 1 ni turun, dah tutup dah 0.01. Ni tutup 0.01 dan yang terakhir biar ada TP kat sini lah. Itu cara dia lah. Kita trade sikit-sikit, insyaAllah kita boleh, yang penting konsisten. Dan time frame lebih kecil H1, ini solid rejection. Dan tuan-tuan boleh tandakan trend line lagi untuk lebih kukuh. H1, tanda shadow ke shadow. Kita dapat confirmation bahawa yang price ini sudah solid break. Kalau tuan-tuan nak buy limit, tuan-tuan nampak kena kapit ni. Tuan-tuan panjangkan atau buy limit kat situ. So ini buy limit kita, buy limit di area sini. Dan kita insyaAllah target lebih jauh lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ataupun tuan-tuan boleh tandakan FIBO. Macam FIBO S selalu pakai FIBO. Kita cuba tengok macam mana FIBO boleh guna pakai ke tak. Shadow dengan shadow. Shadow dengan shadow. Tuan-tuan dapat lihat ni dia berlaku breakout. Dah 1.01. Kalau nak tunggu dia retrace balik ke dalam pick ni, mungkin dia akan sampai, mungkin tak lah. Jadi insyaAllah kat sini untuk FIBO saya tak kata terbaca sangat. Tapi ni berlaku solid breakout lah pada 61.8. Dan next target mungkin kita akan target dalam 23.6 ataupun 100%. Ni sekarang. So buy signal tak ada di H1 ni. Buy signal ada di daily tapi kena tunggu esok pagi. Di H4 tak ada lagi. Tak ada. Dia price dah jalan. Nak letak pun by limit lah. InsyaAllah kalau dia bangkit, dia boleh buat retrace kat sini. Dekat head and shoulder terbalik di M15 ni. Head and shoulder terbalik kat sini, tuan-tuan nampak lah. Ini kawasan resistance dia. So kalau dia boleh test balik kat sini, dia akan terbang balik lah. Ini yang Eric saya katakan tadi. Kalau boleh panjangkan kat sini, tuan-tuan nampak lah kenapa dia akan patah balik. Okay. Ada point yang dia pernah test sebelum tu. Memang sangat cantik lah untuk trader menggunakan swap zone ataupun support dan resistance, pemahaman support dan resistance eh. Sebelum saya pakai CFF, saya bagi lagi satu pair. Cantik juga, cantik. Okay, pair minyak ramai juga trader. So untuk pair minyak ni apa yang terjadi, kita kena tengok di time frame lebih besar dulu. So untuk weekly dia berlaku volatile disebabkan oleh peperangan. Kita dapat lihat pada 2 minggu lepas dia punya candle sebatang ni dia ada berlaku gap yang kuat. Kita kena tengok time frame lebih kecil, ada juga close. So time frame lebih kecil sudah pun close. Dia buat high yang tertinggi 126 dan dia turun balik, dia retrace balik kawasan candle
sell yang terakhir. Maksud dia close gap ni, close gap ni pada 92 dan price terbang balik. Dan sekarang ni kita tak tahu price nak pergi mana. Kalau ikutkan three ni, three white soldiers. Three white soldiers adalah satu candle continuation buy sebenarnya. Tuan-tuan boleh tandakan Fibo di three white soldiers daily. So tandakan Fibo shadow ke shadow three white soldiers. Okay, insyaAllah. Dan kita biasanya di three white soldiers ni kita cuba target 50% untuk buy. InsyaAllah retracement-nya akan sampai ke 50%. TP kita di 161.8. Stock loss kita di bawah kosong. Jika saja ni dia akan buat macam ni. Kalau tuan tak pasti, kadang-kadang dia tak retrace sampai macam tu, kadang-kadang dia retrace. Ini contoh tribut saja 1, 2, 3. Kalau dia berlaku di kawasan support, dia cantik. Ini memang kita nampak berlaku di kawasan support lah. Sebab ni berlaku di kawasan support yang breakout dan juga gap close. Ada dua lagi solid reason. Kita kaji balik three-way soldiers ni. Nampak momentum lemah kan. Tapi apa yang buat, kita boleh tanda support resistance. Kita boleh tanda dia punya Fibo. Dan tak dapat lihat ini dia buat candle celup. Kalau kena contoh kena letak stop loss, pastikan jauh sikit lah daripada 0% ni. Sebab kita tengok, dia cari stop loss. So entry di 50%. Kita boleh target 1.1 minimum dan 4.2 lah maksimum. 423% untuk maksimum. Untuk minyak saya tak rasa dia naik akan sampai ke 170 satu tong. Ini macam gila sangat. Satu dan satu lah. Jadi kita nak bayar awal tu kan. Betul. Kita nak pergi kerja. Kita kena pergi kerja. Jangan duduk seronok sangat minyak naik. Dia kena pergi logik sikit. Mampus lah. Kapos kalau kereta Mustang dia lagi ya, eh, kalau kereta Mustang tu bunuh diri tu jual. Mampus. Ini pun terima soja kalau sell. Sebab kalau saya suka tengok minyak, sebab minyak dia suka follow pattern ni. Terima soja. Kalau kita tak sell limit 50% tak kena. Kalau kena kat sini pun dia akan dipatuh balik ke 67%. Baru naik. So kalau kena BE tentang insyaAllah boleh kena BE lah sebenarnya. 50% kalau ikutkan kita nak, kalau retest 50% tu cantik lah. Tapi kalau dia dah turun lebih 100% tu total boleh delete lah. Delete kita punya PO. Okay, tiga batang candle buy. Standby untuk buy pada pattern seterusnya. Macam ni cantik. Three white soldiers dekat kawasan support yang terjadi. Ini memang buy signal. Tapi dia tak turun ke 50% lah. Kadang-kadang tak turun, nampak engulfing kat sini. Tuan-tuan boleh tunjuk standby, tengok dia pergi mana. 400 lebih boleh naik. Okay, sebab zaman-zaman COVID teruk ni, minyak bawah $50 ni boleh tunjuk standby kan. Full. Okay, saya nampak macam tu lah pergerakan untuk minyak jadi. Dan boleh standby. Buy di Trafford Daily. Di Trafford H4 ada sell signal. Oh, ini sell signal pula tu F. Okay, sell signal ni tuan-tuan boleh tengok Fibo. Fibo kita tandakan daripada kawasan resistance ke resistance. Masak ni turun dan ini memang rejection tu. Rejection yang strong lah. So tuan-tuan letak sell limit di 0.5 ni. Mungkin dia akan test balik. Stop loss tuan-tuan di atas 38.2. So kalau signal untuk H4 adalah signal sell. Dan untuk TP sebenarnya saya tak berani TP ke 100% ataupun 1-1. Sebab kan walaupun dia rejection sangat kuat. Sini saya letak by ni warna biru, saya suka letak apa macam pending order lah. Sell limit. Sebab kita nak dapat ratio terbaik. Saya suka letak dia sebagai stop loss. Stop loss kita di atas sikit lah. Dalam atas sikit lah daripada Fibo punya level. Supaya kalau dia keluar shadow tu, kalau tak boleh buat apa lah. Maksudnya bukan market bagi kita punya lah. Kalau ikutkan ni satu rejection sangat kuat. Dan sekiranya dia turun, kita boleh target ke 78.6. Okay. 78.6 ataupun tu boleh tandakan di sini lah. Apa yang kita nampak di sini adalah satu kawasan. Satu kawasan yang pernah buat
candle carpet ataupun candle dia turun kejap dan berlaku rejection untuk buy semula, maksudnya dia buat base di time frame kecil lah. Di sini tuan-tuan boleh letak TP. So kalau tuan-tuan letak TP kat sini pun saya rasa ratio kita pun dah sangat-sangat comel lah. Ratio kita pun sangat comel lah untuk sell signal di H4 ni. Kita punya stop loss kita dalam 40 pip. Kita punya TP dalam 60 pip. So ratio kita 1.5, 1.48 sebuah 1. Kalau tuan-tuan nak target lebih jauh, tuan-tuan boleh target di pilih carpet yang terakhir ni. Ambil dia punya dalam body. Ini lebih cantik lah reward ratio dia 3.35 sebuah 1. Stop loss kita 43 pip. TP kita 146 pip. Ini macam saya tu punya. InsyaAllah kalau tuan-tuan setuju, tuan-tuan boleh follow, bercerita dengan kawan-kawan. Kalau MP tu dah cerita lah, saya tanya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Cikgu S untuk pay-pay yang pada saya pay-pay yang top pay lah yang menjadi orang suka trik Cikgu S bagi tu. Okey, jadi saya akan sambung balik dengan pay yang pegang saya nak buat, itu pay NZD juga. Dia nak buat semua berkaitan dengan NZD je hari ni. Itu semua NZD, hari ni semua NZD. Okey. Nampak tak tadi dia merah, dia dah jadi biru lah. Dia memang macam tu. Kasih stream itu lah cuba. Betul-betul sifat kasih stream. Saya selalu macam tu ambil pay paling kuat lah. Saya trade. Kita tengok. Untuk skapin yang sedap lah. Ha, hari tu saya buat macam AUD juga. Kena lah kita tengok tadi kan. Senang tak ambil nombor 2 kuat, nombor 3 kuat. Saya buat satu kuat senang boleh try eh. Kita boleh tengok result dia beberapa bulan kan. Okay. Dia buat jadi baru, dia buat jadi baru. NZD CHF. Okay. So NZD CHF. Pertama tuan-tuan nak buat ni untuk time frame dia, time frame H4 ni. Tuan-tuan kena tengok sekejap, kita tengok satu benda. Di mana kita tengok. Kalau macam susah lah kita tengok di daily. Tak apa tuan-tuan. Apa cari kat tengok. Upload kat daily boleh. Entry kat H4 tak ada masalah benda tu. Benda tak ada masalah. Okay, so apa yang betul kita buat adalah untuk kecilkan macam ni. Kita saya nak tengok dia punya keadaan dia berapa persen sekarang. Saya nak check sat. Dia sekarang berada di mana? Dah lebih daripada 50% dan sekarang setelah nak sampai 23.6%. 23.6%. Okay. Faham. Satu tak apa, nak tengok saja. Kita nak tengok saja. And then untuk yang ni dia sudah break level 100% dan sekarang dia sudah break level 161.8% dan kemungkinan besar untuk pecah 261.8%. Okay, so level-level sini lah tepat dia, level dia bagi. Okay, jadi untuk pair ni tuan-tuan kena berhati-hati juga sebab level ni insyaAllah dia akan naik ya, sebab ini resisten yang sangat kuat. Tapi untuk dia nak test balik dulu juga sangat-sangat tinggi lah. Juga sangat-sangat tinggi. Dia boleh naik lagi sebenarnya. Tapi untuk dia nak test pun agak tinggi. Okey tak apa. Ini just kita nak tanda saja area yang dia boleh pergi. Bilik balik. Dia dapat satu level yang cantik eh. Key point yang elok. Sebenarnya sistem yang elok. Okey nampak. Jadi bila dia H4. Macam mana tuan-tuan nak buat sebab tangkat. Tetapi tuan-tuan kena faham eh. Dia masih macam mana pun. Dia masih respect trend line. Okay, tengok lah. Kita masih respect trend line. Kita boleh pulakkan. Okay, dia turun sini. Okay, sini apa yang cantik. Trend line kita nak buat. Dan macam tu. Sekejap saya rosakkan sikit. Pastikan dia kena. Okay. So kalau kita lihat dia masih lagi respect trend line. Bila keadaan respect trend line ni, dan juga dia keadaan menaik ya sekarang. Keadaan dia untuk membuat inflasi ke bawah agak adalah sangat tinggi. Dan adalah juga bahaya sekiranya kita nak apa ni? Nak entry buy. Buy tu sebenarnya bahaya. Bahaya. Dia boleh naik. Tapi dia akan naik dalam keadaan macam mana tak? Dia tak boleh naik. Pak macam tu pun. Susah lah. Susah. Dia akan naik dalam keadaan macam ni. Dia akan naik dalam keadaan macam ulang lekor. Ni insyaAllah akan sampai. Saya akan sampai. Dia nak sampai atas tu. Dia akan sampai. Tapi dia tak boleh naik macam tu. Susah.
So, maksudnya apa? Dia akan turun dulu. Okey, tak apa. Saya bagi idea lah, bagi gambaran. Okey, so bila jadi keadaan macam ni, contoh kan, kita nak buat tanda sini, ini kecil lah habis kita. Bila kata level 100, okey, level 100 dia patah balik level 50%. Kita tengok kan, dia patah balik level akan 50%. Nampak? Nampak tak? Tepat sekali. Okay, well. Jadi sekarang dia berada di level 100, dia belum boleh break level 100. Bila kata belum boleh break level 100, jadi untuk dia nak patah balik ke 50% sangat tinggi. Tak sendirinya semua pen jadi yang kuat, kita boleh bagi buy. Okay. Sebab di sini kita boleh lihat, CHF dia nak kata lemah tak lemah, dia di tengah-tengah. Okay, kemarin kalian senangnya kalau untuk trader yang baru, pastikan candle ini break jadi candle bullish, mana dia break dengan body level 100, dia boleh naik ke atas lagi. Tapi untuk trader lama, dari segi apa yang kita lihat ni, dia akan retest dahulu eh. Dia connect, dia pada saya dia tak connect dalam keadaan ni pasti ke atas eh, sebab dia dah kacau price action eh. Lalu correction akan menjadi pasti ke bawah dulu. So dia connect dalam keadaan macam ni, macam ulang ni kan. Dia connect sampai ke level yang saya tandakan tadi. InsyaAllah dia connect. So kita buat sell. Instant sell. Instant sell dan TP kita letak di 50%. Dan stop loss tuan-tuan, letak je di atas ekor yang boleh panjang. Ayah, jangan sama sangat. Itu bahaya tu. Oh, atas sikit. Ha, macam tu. Dan insyaAllah tuan-tuan dia akan cari 50%. Dan tuan-tuan kena faham eh, bila saya jabat macam ni, BE tuan-tuan kena alert lah. Dia letak level-level FIBO ni, tuan-tuan boleh letak BE. Okay, nampak kan dia letak BE. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa saya kata dia akan turun? Okay. Kenapa saya kata dia akan turun adalah kerana kita tukar kepada line dulu. Okay, tuan-tuan lihat. Support ini sangat kuat. Sakat sangat kuat. Jadi kebarangkali untuk turun 61% lagi tinggi daripada 50% sebenarnya. 50% kita ambil sebagai TP lah. Tapi 61.8 ni tuan-tuan mesti kena buat BE. Ini memang kuat eh. Dia akan sampai. Dan di sini, resisten yang terbentuk belum lagi komplit eh. Dia mesti turun dulu. Dia turun at least sampai sini kalau dia nak buat resisten yang komplit pun. Baru dia boleh naik balik. Dari mana resisten tak komplit, maka dia akan turun cuba cari 61.8 ni, insyaAllah dia akan cari. Dia akan cari. Level ni pun dia akan cari. Itu tuan-tuan letak BE di setiap level yang saya tandakan. Okay. InsyaAllah. Nampak eh? Kalau kata kita buat dalam bentuk line, dia tak ada ekor lah. Jadi kita kena standby, kita jangan duduk entry dekat line. Entry dekat candle sebab ada ekor. Ha, tak mana besar sangat, turun sikit. Ha, gitu. Mungkin lebih pada ekor lah, okay? Nampak? InsyaAllah dia akan turun. Alright, so yang jadi CHF, yang jadi CAD, saya dah buat. Masih yang jadi USD, yang jadi apa lagi? Yang jadi TPY. Okay, NZD-JPY. Macam mana NZD-JPY? JPY paling lemah tau kalau ikut currency strength. JPY paling lemah dan NZD paling kuat. Sekarang ni masih lagi NZD paling kuat. Adakah dia akan naik lagi? Persoalan tu kan? Persoalan. Jangan kita tengok strength, kita kena kaji juga. Jangan terus masuk macam tu kan? Tak boleh. So, sebab saya buat satu lagi lah. Sila. So, untuk daily, saya nak dapat tahu dia punya. Dia sudah break. Dia sudah break level 100% tau tuan-tuan. Sudah break tau. Sudah break level 100% yang sebelum ni tuan-tuan. Kebarang kalian tu dia nak sampai ke arah sini, memang boleh sampai. Dan saya kena cari. Area sini adalah, adakah area resistance yang betul? Ataupun terkadar ilusi sahaja. Ilusi sahaja. Ilusi sepeda tu. Puitis lah. Aduh. Okey, so kita akan tarik. Saya akan tarik dah sikit. Ha. Saya tak ada hang eh. Okey. Ha, okay, tak apalah kalau dia tarik pilah. Boleh. Dia baik. Alhamdulillah. So kita biar ada lah. Kalau dia tak ada pergi, kita pergi besar balik. So kita dapat satu turning point dan insyaAllah tuan-tuan dia sudah lebih 100. Untuk di H4, tuan-tuan boleh buy eh. Sebenarnya sebab apa? Sebab saya kata banding kata itu sebab NZD currency yang paling kuat sekarang ni. JPY currency yang paling lemah. Dan kita boleh tandakan di sini. Jual bermaksud kalau tuan-tuan nak instant buy, memang dah boleh dah. Boleh buy lah. Tuan-tuan tak di pin tuan kat sini. Tuan-tuan tak pergi tuan-tuan dekat area. Tiba tadi. Ui, besar sangat ajak saya nak ajak rapat sikit. Tuan-tuan, rapat sikit di dia tu. Thank you.
kita dapat jadi kena betul-betul kita. So okey, so kita punya soalan mesti kena bawa pada Fatih lah. Ah macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dia akan cuba sampai ke 1.8%. Boleh sebab apa? Boleh juga. Alhamdulillah. Okey. So apa pasal? Sebelah nak minit. Boleh kita boleh sebab. Okey. So saya rasa takat tu lah CQS untuk perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi okey, jadi tuan-tuan macam selalu kami nak ingatkan, kalau tuan-tuan rasa setiap kami ni bersesuaian macam sama dengan tuan-tuan, ikutlah. Kalau rasa tak sama, tuan-tuan buat pertimbangan, tuan-tuan bijak pandai bukan cik, dia ada puitis kau. Oh, bukan belakang kau. Ilusi pun banyak-banyak bubung ni. okey, so tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, so kami di pengunjung tangan juga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan daripada kami berdua, cuma satu kami minta lah tuan-tuan tolong follow, subscribe dan share lah. Ada banyak group yang kita share juga, kita tolong share-share lah untuk meramaikan koriah kita insyaAllah. Ini kalau di share ni lagi terlebak elok lah. So kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.